Nah nih teman-teman ya, di dulu mah kan di e-sport ini kalian kan kalau taunya turnamen itu ngebandnya 5 orang ya. Nah sekarang sama Muntun ditutup tuh, belum keluar. Jadi kita terpaksa harus make mode di custom. Kalau dulu kan di sini turnamen ini kita bisa bikin turnamen nih di sini. Ternyata di season 29 turnamen yang mau kita bikin belum keluar fiturnya. Gue coba nanya, coba nge-email juga, itu proses ACC-nya 1 bulan. Kita di akun gue bisa ada turnamen ya. Nah terpaksa nanti pas kita event itu kita pakai custom aja ya. Pakai custom ini, klik customnya di Mobile Legends-nya teman-teman mungkin udah tahu ya. Terus ada grafik. Nah di grafik ini, nah kalian bisa langsung naik ke atas, untuk ke atas tuh. Di akun gua ada di atas, nah itu wasit ya. Nah teman-teman undang salah satu perwakilan peserta yang mau bertanding, kaptennya tuh, biar nanti kaptennya sendiri yang masukin pesertanya atau skuadnya ke grup. Nah nanti sebelum memulai pun teman-teman bisa chat di sini, chat ke timnya ya, misalkan intinya kalau udah direkrut teman-teman chat atau di teman-teman ambil komando ke para peserta, suruh hidupin voice note-nya ya kan, suruh hidupin voice note-nya, nanti kita tanya lagi kalau semuanya siap baru dimulai pertandingannya. Sambil jalan sih, nanti kan kita duduk bareng juga pas mulai pertandingan ya, kita sama-sama nongkrong di warungnya Aremal. Tapi sedikit banyak gua ngasih gambaran aja, mungkin semua udah pada tahu sih, cuman emang lemahnya ternyata gua baru ngeh juga di sini cuman bisa ngeband 3 hero doang. Cuman bisa ngeband 3 hero doang, dan teman-teman perhatiin kalau ada tim yang bertanding ngepick hero Amon atau Novaria, itu minta kita reset ya selaku wasit ya. Pertandingan nggak bisa dimulai, kita reset dari ulang lagi gimana caranya pertandingan itu tanpa hero Amon dan hero Novaria. Itu aja sih dari gua teman-teman, nanti lebih jelasnya sharing aja lagi kalau ada yang kurang ngerti, kurang paham, kita ngobrol ya kan, ada grup. Coba aktif aja sih sama-sama, ini untuk kesuksesan kita bersama. Ya mudah-mudahan acara ini sampai akhir, sampai final, sampai semifinal berjalan dengan lancar sih, harapan gue itu sih sama semuanya mungkin ya. Makasih banget. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.